Cici cantik, bulan ini kontrak kerja kamu udah habis. Kalau kamu mau diperpanjang kontraknya, kita omongin nanti malam ya. Saya tunggu di apartemen saya, kita bicarakan baik-baik. Hah? Kontrak aku habis, Pak. Tolong, Pak, kasih perpanjang, Pak, buat kontrak saya ya, Pak. Saya mohon, Pak. Hehehe, tenang aja. Tadi kan saya bilang, kamu saya tunggu di apartemen saya. Nanti alamatnya saya kirim ke WA kamu ya, oke? Kalau gitu saya permisi dulu ya, cantik. Hah, hari udah pagi aja ya. Saatnya kita ke kantor nih. Saat ke kantor itu adalah hari kesenanganku. Gak tahu kenapa ya, hawanya jadi semangat aja untuk ke kantor terus. Ini, Pak, kopinya. Pak, wangi banget sih, Pak. Pakai minyak wanginya Bapak kebanyakan nih. Iya, Bu. Bapak sengaja. Biar enak. Kan kalau deket bos, Bapak biar percaya diri, Bu. Hehehe. Oh, iya juga ya, Pak. Yaudah, Pak, diminum dulu kopinya ya, Pak. Nanti keburu adem. Kan gak enak kopinya nanti. Nikmatnya kopi buatan ibu ini. Oh, si bapak mah bisa aja. Yang namanya kopi sasetan mah sama aja tau, Pak. Yah, si ibu dipuji bukannya bilang makasih malah gitu. Gimana sih, Bu? Iya, Pak, terima kasih. Oh ya, si kakak uang kuliahnya udah ditransfer belum, Bu? Kalau belum, cepetan ditransfer ya. Kasian, jangan dientar-entar, Bu. Iya, Pak, nanti ibu langsung transfer ke kakak. Yaudah, kalau gitu bapak berangkat kerja dulu ya, Bu. Takut kena macet nih bapak di jalan nanti. Oh iya, bapak pulangnya rada telat ya, Bu. Soalnya di kantor kerjanya banyak banget. Iya, Pak, yaudah, bapak hati-hati ya di jalannya bawa mobilnya. Siap, Bu. Yaudah, bapak pergi dulu ya, Bu. Jaga rumah baik-baik ya, istri bapak yang cantik. Iya, Pak. Nah, bapak udah jalan nih. Sekarang waktunya lanjutin kerjaan rumah deh. Beres-beres dapur, soalnya berantakan banget. Dandanan udah cantik, tinggal berangkat kerja deh. Oh iya, sarapannya mau di rumah apa sarapan di kantor aja ya? Kira-kira mumpung masih jam 6 nih, masuk kantor kan jam 8. Masih ada waktu 2 jam kurang lah. Tapi lagi gamut juga sarapan sih aku. Aku bikin susu aja deh nanti. Iya, masuk. Kak, kakak mau bareng atau gimana kak sama aku berangkatnya? Lah, tumben deh, pagi banget sih berangkatnya. Iya kak, aku ada piket kelas soalnya hari ini. Ntar kalau aku nggak piket, aku dihukum sama guru kak. Oh gitu, ya udah kakak naik ojek online aja deh nanti dek. Kalau kamu mau buru-buru mah. Oh iya kakak, ade udah ditanyain uang SPP yang telat 2 bulan kak sama guru gimana nih kak? Iya dek, bilang nanti ya, tunggu kakak gajian dulu ya dek ya. Ini bekal uang jajan kamu dek. Makasih ya kakak. Ya udah, ade berangkat dulu kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kamu hati-hati ya bawa motornya ya dek. Ya Allah, gara-gara gaji aku habis buat keperluan bulanan rumah, adikku sampai telat bayar SPP-nya. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap berangkat deh ke kantor. Nanti kalau aku telat kan bahaya. Bisa kena potong gaji nih. Sayang kan nanti kalau kena potong gaji. Bulan ini kan aku lagi butuh banget uang soalnya. Ya udah kita berangkat aja deh. Pagi Pak Ruslan. Pagi Pak Satpam. Wih, semangat kerjanya ya Pak. Jaga keamanan lingkungan kantor. Hehehe, siap Pak Ruslan. Nih Pak, 10.000 buat beli kopi. Wah, makasih Pak Ruslan. Makasih ya. Iya sama-sama Pak. Oh iya, karyawan udah pada datang Pak. Karyawan cewek yang datang baru beberapa aja Pak. Oh gitu. Ya udah, saya masuk ke dalam dulu ya Pak. Oh iya Pak, tolong mobil saya dilihatin ya Pak Satpam. Siap Pak Ruslan, tenang aja. Hehe, lumayan 10.000 buat ngopi sampai siang nanti. Ini Bang ongkosnya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Selamat pagi Mbak Cici. Pagi Pak Satpam. Tumben nih naik ojek. Biasanya diantar adeknya Mbak. Iya nih Pak Satpam. Adik saya lagi berangkat pagi soalnya. Jadinya ya mau gak mau deh saya naik ojek online. Oh gitu ya Mbak Cici. Iya nih Pak. Ya udah kalau gitu saya masuk ke kantor dulu ya Pak Satpam. Oh iya Mbak silakan. Nah aku patroli dulu deh. Habis itu baru kita ngopi di Pak Satpam. Siapa lagi ya karyawati yang mau habis kontraknya bulan ini? Nah, ini dia nih yang mau habis kontrak bulan ini. Bisa lah sedikit. Yaudah,
aku langsung samperin aja deh biar bisa diurus. Hehehe. Kalau gini mah gak bisa ditunda-tunda urusannya. Harus gercep. Kita samperin aja ke ruangan para karyawan. Eh, tapi nanti dulu deh. Aku kerjain dulu deh pekerjaan aku yang sekarang. Kan aku udah tahu siapa orangnya. Lagian juga kan jam segini bos besar belum datang. Belum bisa pencitraan. Nanti aja deh, rada siangan. Kita kerja dulu sekarang. Cici cantik, bulan ini kontrak kerja kamu udah habis. Kalau kamu mau diperpanjang kontraknya, kita omongin nanti malam ya. Saya tunggu di apartemen saya. Kita bicarakan baik-baik. Hah? Kontrak aku habis, Pak. Tolong, Pak. Kasih perpanjang, Pak, buat kontrak saya ya, Pak. Saya mohon, Pak. Hehehe, tenang aja. Tadi kan saya bilang, kamu saya tunggu di apartemen saya. Nanti alamatnya saya kirim ke WA kamu ya, oke? Kalau gitu saya permisi dulu ya, cantik. Duh, gimana ya ini? Aku gak punya pilihan lagi. Kalau aku gak kerja, gimana nanti aku menghidupi dan membiayai adikku sekolah? Ya udah, aku turuti aja lah kata-kata Pak Ruslan tadi. Demi adikku, maafin kakak ya, dek. Maafin kakak. Kakak terpaksa melakukan hal ini. Kamu kenapa, Cici? Kok sedih gitu sih? Pak Ruslan ngomong apa emangnya ke kamu? Gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Makasih ya udah peduli sama aku. Ya udah kita balik kerja yuk. Wah, pasti Pak Ruslan jalanin niatnya kayak yang udah-udah nih. Sekarang giliran si Cici yang kena. Oh ya udah Ci, kalau ada apa-apa bilang ya Ci. Iya, makasih ya. Makasih ya Cici buat malam ini. Untuk masalah kontrak kerja kamu, kamu tenang aja. Saya udah urus kok tadi. Kamu saya perpanjang sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi kamu gak usah takut Cici. Ya udah, kalau gitu saya pulang duluan ya. Makasih banyak loh. Iya Pak Ruslan. Cici kamu hati-hati ya di jalan. Dadah. Sekali lagi maafin kakak ya dek. Kakak terpaksa melakukan hal ini. Kakak gak mau sampai kamu putus sekolah dek. Ya udah kalau gitu aku pulang deh. Ini sudah malam banget soalnya. Maaf mbak atas nama Cici ya. Iya mas. Oh iya, ayo mbak silakan naik. Lina. Boleh juga nih cewek, cantik banget lagi. Namanya Lina ya. Saatnya HRD Ruslan beraksi lagi nih. Nikmatnya punya jabatan, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Hihihi. Nah ini dia nih, orangnya sudah datang. Iya silakan masuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Wah cantiknya gak nahan nih. Ini harus saya bungkus pokoknya. Silakan duduk Lina. Terima kasih Pak. Ya, jadi karena kamu sudah lolos tes minggu lalu, sekarang kamu saya panggil untuk melakukan wawancara ini ya. Nah, semua aturan persyaratan kan sudah dijelaskan minggu lalu di bagian pendataan. Sekarang saya cuma menyampaikan ke kamu. Selamat ya, kamu diterima di perusahaan ini dengan kontrak 3 bulan dahulu. Masa training. Loh, kok 3 bulan masa training Pak? Kemarin perasaan saya kontraknya 6 bulan kerja Pak. Duh, saya nggak tahu. Ini saya disuruhnya cuma 3 bulan doang training. Tapi kalau masalah ini mah bisa diatur, Lina. Asalkan kamu mau ikutin syarat dari saya. Wah, nggak beres ini mah. Aku harus rekam pembicaraan ini. Emangnya syaratnya apa, Pak? Syaratnya mudah kok. Kamu cuma temenin saya aja di apartemen. Saya jamin kamu langsung saya kontrak 3 tahun loh di perusahaan ini. Ya asal kamu mau temani saya aja. Gimana, mau gak? Boleh juga Pak. Tapi gak usah buru-buru kan ya. Yang penting saya udah bekerja di perusahaan ini kan. Oke, tapi ingat ya, untuk kontrak kamu masih magang 3 bulan ya. Ya sebelum kamu melakukan apa yang saya inginkan tadi. Ya udah Pak Ruslan, gak apa-apa. Nanti saya pikir-pikir kembali ya Pak tawaran Bapak. Berarti kapan ya saya mulai bekerja, Pak? Mulai besok kamu sudah bisa bekerja kok. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya, baik Lina. Saya tunggu jawaban kamu ya. Hehehe. Iya, Pak. Saya kasih jawabannya nanti ya, Pak. Si Lina malu-malu. Palingan juga besok dia okein tuh syarat dari aku tadi. Hah, dasar cewek. Ya udahlah, kalau gitu aku lanjut kerja lagi. Mentang-mentang punya jabatan, dia seenaknya sama karyawan cewek. Gak bakal bener nih perusahaan kalau masih ada orang modelan kayak gitu. Kamu karyawan baru ya di sini? Iya, aku baru. Kenapa ya, Mbak?
Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak habis kan di interview sama Pak Ruslan? Kok ngomong mbak ini kayak gitu ya? Berarti emang bener nih, HRD itu gak beres. Maaf, ada waktu sebentar gak buat kita ngobrol? Iya, aku sampai lupa. Kenalin, nama aku Lina. Nama aku Cici. Jadi gimana Cici? Aku bisa ngobrol-ngobrol sama kamu gak nanti? Soalnya aku mau ada yang ditanyain sama kamu tentang kerja di sini. Boleh, nanti sore aja di taman belakang kantor aja ya. Gimana? Soalnya kan aku masih jam kerja kalau sekarang. Okay deh, aku juga bisa pulang dulu berarti ya kalau gitu. Aku boleh minta nomor HP kamu, Cici? Oh, boleh, silakan. Ya udah kalau gitu nanti aku WA kamu ya, Cici. Sampai ketemu sore nanti. Iya, Lina. Oh, jadi kayak gitu ya kelakuan si Ruslan? Iya, Lina, memang kayak gitu. Dan aku harap sih kamu hati-hati ya sama Pak Ruslan. Kalau gak mau nasib kamu sama kayak para karyawati yang lain. Kami semua bukan gak mau melawan, tapi kita-kita ini hanya ketakutan, kehilangan pekerjaan aja. Kamu udah tenang aja. Besok kan aku mulai bekerja tuh. Kita lawan sama-sama Pak Ruslan itu. Biar tahu rasa dia seenaknya mempergunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Kamu serius, Lina? Mau lawan Pak Ruslan? Iya, aku serius. Aku bukan perempuan lemah. Ya udah, makasih ya Cici, kamu sudah mau datang dan meluangkan waktu buat aku. Iya, sama-sama. Kalau gitu sampai ketemu besok ya, Lina. Selamat pagi, Pak Sujono. Selamat pagi. Ada apa ya kamu repot-repot menemui saya? Kamu karyawan baru kan di perusahaan saya? Iya, Pak. Saya karyawan baru di perusahaan Bapak. Saya cuma ingin menyampaikan, Pak, bahwa HRD Bapak yang bernama Ruslan itu selama ini telah menggunakan jabatannya sebagai alat kepentingannya, Pak. Dia bertindak tidak sopan, Pak, kepada karyawati di kantor. Apa? Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Kamu tidak sembarangan kan ngomongnya? Kamu punya bukti buat mempertanggungjawabkan semua perkataan kamu itu? Saya punya semua bukti dan saksinya, Pak. Bapak tenang aja, saya bukan orang yang bicara tanpa bukti. Baik, kalau begitu biar saya urus dia. Kamu siapkan saja semua buktinya itu dan berikan kepada saya. Baik, Pak. Saya akan kasih buktinya ke Bapak. Kalau gitu, saya kembali ke ruangan saya dulu ya, Pak. Nanti saya kirim buktinya ke nomor Bapak. Selamat pagi, Lina. Semangat untuk hari pertama kerja ya. Gimana-gimana, sudah ada keputusan belum dari perbincangan kita sebelumnya, Lina? Hah? Gimana? Iya, Pak, saya udah ambil keputusannya kok, Pak. Pak Ruslan, sudah cukup kelakuan kamu itu. Saya sudah tahu semua kelakuan busuk kamu selama kamu menjabat menjadi HRD. Bos besar, maksud bos apa, bos? Saya nggak ngerti, bos. Kamu ini bodoh beneran apa emang bodoh? Nih, dengar buktinya. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi ya. Emangnya syaratnya apa, Pak? Syaratnya mudah kok. Kamu cuma temenin saya aja di apartemen. Saya jamin kamu langsung saya kontrak 3 tahun loh di perusahaan ini. Ya, asal kamu mau temani saya aja. Gimana? Mau nggak? Boleh juga, Pak. Tapi nggak usah buru-buru kan ya. Yang penting saya udah bekerja di perusahaan ini kan. Oke, tapi ingat ya, untuk kontrak kamu masih magang 3 bulan ya. Ya, sebelum kamu melakukan apa yang saya inginkan tadi. Ya udah Pak Ruslan, gak apa-apa. Nanti saya pikir-pikir kembali ya, Pak, tawaran Bapak. Berarti kapan ya saya mulai bekerja, Pak? Mulai besok kamu sudah bisa bekerja kok. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Pak Polisi, tangkap dan penjarakan dia, Pak. Saya nggak mau ada pekerja saya yang memanfaatkan jabatannya hanya demi kepentingan pribadi. Tangkap dia, Pak. Baik, Pak. Bos, ampun, bos, ampun. Jangan penjarakan saya, bos. Bos, tolong, bos, jangan. Sekarang hidupku berakhir. Karirku hancur. Anak dan istriku meninggalkanku. Aku menyesal. Aku kapok, aku sudah menggunakan jabatanku hanya demi mengejar hawa nafsu saja. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku.